Macanku gimana kabar? Oh, lak gelut. Bapak sama anak lak gelut. Udah, kamu tak simpen dulu, tak simpen dulu. Kamu jangan ngelawan sama orang tua atau kamu ya. Enggak boleh teman-teman dua cowok dewasa di situ enggak bisa. Ini biar mereka ganceleng lagi, teman-teman. Oke, next. Kita mana tadi kan belum selesai kan? Oh, ini loh. Kita masih ada waktu sisa 1 jam, teman-teman, untuk mendekorasi ya. Full dekor cepat. Oke, si. Kemarin itu aku planningnya adalah bikin kereta api itu di sekitar sini, teman-teman. Cuman ini tiba-tiba aku sudah bikin tempat macam begini di sini. Kereta apinya di sini. Oh ya udah, sini masih cukup. Di sini masih ada tempat untuk bikin kereta api, teman-teman. Let's go. Allahu Akbar, salah pencet. Subhanallah, kaget aku. Aduh, untung bisa diandu ini game. Kalau enggak stres aku pasti udah itu. Oke. Ini request kalian ya, kita bikin kereta api ya. Kita bisa reset lagi enggak sih sebenarnya? Ya Allah. Masukkan Walda. Oke. Masih belajar kan African Walda kan? Oke, siap lanjut. Ngomong-ngomong soal African Walda, African Walda-nya kan habis mati, teman-teman. Bentar, African Bulldog-nya mati. Tadi kalau nggak salah. Mana African Bulldog? Kandang anjing. Eh, anjing-anjingan. Bentar, kita lihat lagi. Hewan. Animal. Cowok-cewek, Dega sama Bam. Di mana Bam? Bam. Oke. Nutrition. Last drink cleanliness. What? Butek airnya, oke. Kamu nggak masuk air. Oh my god. Berarti yang satu tadi mati karena airnya kotor juga, teman-teman, kemungkinan besar. Astagfirullah, Cak Cop, kamu menyebabkan satu hewan mati lagi, Cak Cop. How dare you? Udah taruh situ. Listriknya udah toh. Ya wes, ini sampai merah loh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kayak kita bikin kereta apinya sekarang. Udah biarin itu jalan dulu. Facilities transport rights. Transport small steam train. Enak Zoo train station. Pohonnya minggir dulu. Mohon maaf. Terima kasih ya. Permisi dulu. Menyingkir dari hadapanku. Oke, seperti ini. Seberapa tinggi kah? Itu tulisan apa sih? Hide C. Yang kiri harus di hide, yang kanan harus C. Gini berarti. Oke, teman-teman. Tempat antriannya mungkin segini.
obstructed. Fuck my life. Why? Why aku nggak bisa bikin di sini? Ah, thank you very much. Thank you very much. Problem? No problem at all.
Alhamdulillah. Selesai. Oke, sekarang kita bisa tes naik, teman-teman. Boleh naik enggak? Naik. Yeay. Assalamualaikum. Tuh. Gimana nih? Nah. Ya Allah. Frame drop. Se bijin. Bijin. Ojo nge-crash. No. Nge-lag. FPS 1. Wow. More moments later. Sumpah. Bagus sih view-nya, teman-teman. Keretanya Hogwarts lewat nih. Oke. Wah, nge-frame lagi ya Allah. Oke. Ya, ini adalah cobaan pertama, teman-teman. Anda akan dicoba apakah bakal dimakan sama serigala atau tidak. Sepertinya tidak. Serigala. Sopo iki api golek makanan nang aku, golek mati nang aku iki. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru datang, ini cuma buat seneng-seneng aja ya, jangan dianggap serius ya. Kita cuma seneng-senengan aja karena ini beta hari terakhir. Besok kita udah nggak bisa main game ini, harus nunggu November. Dan ini kita lagi iseng bikin roller coaster di dalam kebun binatang gitu kan. Jadi teman-teman, sebelah kanan itu adalah kandang antelope ya. Silakan yang mau melemparkan wortel-wortelnya dilempar ke sana supaya mereka dapat makanan. Karena kita nggak ngasih makan mereka. Kemudian di depan kita ini nanti akan ada savana dari jerapah, gajah, dan kuda zebra. Tolong itu anak kecilnya jangan ditaruh pinggir, nanti jatuh ya kan. Nah, tuh kelihatan jerapahnya lari-lari, bingung ini kereta api dari mana ya kan. Nah, sesaat lagi kita akan tiba di dalam kandang beruang grizzly. Yang mau adu nyali silakan sama beruang grizzlynya, silakan lompat ke bawah. Setelah beruang grizzly, kita semua akan uji nyali bersama macan-macan singa-singa dari Afrika. Tolong untuk kunci pengamannya sebelah kanan kirinya dibuka, dan tolong keluarkan anggota badan kalian keluar dari kereta biar dicicipi sama macannya. Macannya lari dong, takut dong, gak jadi. Oke. Kira-kira macannya stres gak ya? Kira-kira tambahin kecepatannya, Cak. Aku malah tak pengen tak pelanin, Mas. Jadi biar mereka lebih lama lagi di dalam kandang macan gitu loh. Jadi gitu kan, tambah pelan, pas naik tambah berat, yang di kursi paling belakang lompat pingin kursi paling depan. Ini kandangnya masih kosong lagi yang ini. Ini sayangnya kalau di dalam gini gak bisa duduk dari kursi depannya ya. Oh, tuh stres, Cak. Oke. Saya paling buri ketar-ketiran. Saya paling buri pencolot jalan lo guna ngarep. Turunin grafiknya, Cak. Ya, abis ini sebentar.
Aduh ya Allah, nangis aku. Bahagia sekali hidupku kali ini. Aduh. Wah, kita nggak bisa masuk kandangnya babon ya. Pengunjung stres ya, stres yang bikin rel tambah stres. Game-nya nge-lag tapi streaming-nya lancar. Nggak tahu aku, Mas. Nggak tahu lagi. Kok nggak ada masinisnya, Cak? Oh, ini kereta dari Hogwarts, Mas, pakai sihir. Tracknya putar balik ke atas, nggak bisa. Sayangnya nggak bisa. Kalau bisa udah tak bikin, Mas, dari tadi. Setelah cekot-cekot, akhirnya bisa ketahuan. Loh, ini apa? Kita bisa ngisor, kita lihat entah. Ini juga ketembus. Wah, kau talaknat warga beciu. Kita kunci. Nah, ini udah selesai nih, sampai nih kita nih. Dah, sampai kita teman-teman. Coba aku pengen lihat itu macannya tadi stres apa enggak. Eh, sebentar, kita sampai dalam dulu. Kalau enggak nanti kita harus ulangi lagi dari awal. Kira-kira ada yang naik enggak ya? Aku pengen lihat tanggapan pengunjungnya ini. Kira-kira ada yang berani enggak naik ke kereta ini gitu. Kalau kita bikin trayek kayak gitu tadi apa keretanya. Selesai. Enough. Testing sudah, oke. Open. Yes. Open please. Dan statistik car per trainnya. Number of train kita kasih keretanya 2. Problem close. Why are you close? Oh, 3. Nah, keretanya 3 aja. Keretanya 3, ini 6 bisa nggak? Open ship. Max speednya 4 mph. Ah, 1 mph aja, Mas. Biar pelan ya. Biar pelan. Nah. Silakan. Kereta menuju akhirat sudah saya buka. Satu keluarga pertama langsung masuk. Lanjutkan. Monggo bu, tak gratisi tiketnya bu. Silakan masuk, tak kasih gratis. Ayo gratis gratis. Biasanya kan suka nih ya gratis gratis kan. Makanan gratis buat Wolf sama singaku nih teman-teman. Kita pengen lihat ekspresi mukanya mereka teman-teman. Pengen tahu aku. Kira-kira pas mau masuk nanti bakal lompat gak mereka kira-kira. 1 mph itu berarti kurang lebih sekitar 1,6 km per jam teman-teman. Itu mereka pada lari di dalam. Mereka tidak tahu apa yang ada di hadapan mereka soalnya teman-teman. Kira enak naik kereta kayak gini. Kira enak. Kita lihat aja nih. Aku pengen lihat tanggapannya customernya nih. Duh, anak kecilnya duduk sendiri. Sudah berani kamu. Yo, hewan-hewannya stres gak tuh? Gak tahu Mas. Oke, kereta pertama sudah berangkat. Tuh kecepatannya pelan sekali teman-teman. Gak kuat naik. Kabotan duso. Oke, gak kuat naik. Kita bikin 2. Mungkin. Bisa gak? Tak kuat. 3, 4. 3. Gak kuat naik, teman-teman. 3 km per jam itu berarti sekitar berapa? 4,8. Nah, kita percepat supaya segera masuk, teman-teman.
Nggak keluar. Dan segera full. Aha. Nah. Mantep. Ngoyo. Tut. Wah, ini nanti di kandang macan seru ini. Di kandang macan seru ini kayak gini nih. Beh, setahun beh naik beh. Udah apa-apa, bagus gini teman-teman. Karena kalau gini, otomatis hewannya kan kelihatan semua. Gitu. Tapi mereka juga kelihatan sama hewannya. Harusnya jalannya kita kasih. Nanti kalau misalkan gamenya sudah buka, udah rilis teman-teman, mungkin kita bikin supaya kanan kirinya itu ketutup sama chain link gitu ya. Loketnya nggak ada kah ini? Loketnya depan. Buset, antriannya panjang banget. Lah jarak antar keretanya kok cuma segini ya? Hewannya stres nggak nih? Bentar. Nope, nggak stres mereka teman-teman. Kita lihat. Wah, itu setahun nih boy. Sak puteran nih. Ngantainya lebaran tahun ngarep baru teko ini. Akhirnya bisa cepat waktu lagi turun. Serigala aku mana tapi ngomong-ngomong? Tidur serigalanya, hungry injur. Dokter hewan tolong. Dulu ini kenapa lari-lari ini? Astagfirullah, 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 naiknya berat banget. Satu putaran langsung pulang ke rumah, Cak. Oke. Sing buri dhewe teratapan kuwi. Kosong, teman-teman. Makanya gak ada bodoh di paling belakang. Gak bisa lihat ekspresinya mukanya pengunjung ya. Ini ada yang ketakutan gitu kan, kepuyuh, ke, apa, kebelet tipis, mancur ke bawah langsung ini. Tantan, stop! Stop! Kamu tolong bersiap di depan sini. Kamu juga ya. Itu ada pengunjung, tolong disambut ya. Dua-duanya tolong pindah sini. Ada lagi nggak? Cuman berdua. Aduh, singaku dua-duanya. Kayaknya bentar lagi mati nih singaku itu teman-teman. Ntar lagi mati nih singa-singaku dua-duanya nih. Udah tua semua, kita nggak punya yang cewek pun. Move sini loh, hei. Kamu juga pindah depan sini. Itu loh ada orang datang tuh loh, tolong dimakan. Lompati, lompati. Kamu lapar kan? Hungry kan? Enggak yang ini. Ini lah, kon, mandek kon. Kamu katanya lapar, itu makanan. Ya, nggak digigit, teman-teman. Aduh. Nah. Nggak mau ke sana mereka. Nggak dikasih. Anu, teman-teman. Nggak mau langsung makan, nih. Nggak stres, kan, tapi mereka. Sosial. Sosial group. Nope. Stres pun enggak. Aman. Yah, sepertinya mereka tidak ada yang berinisiatif untuk menggigit pengunjung kita, teman-teman. Jadi kita percepat aja. Kita lihat, aku ingin tahu tanggapan mereka ketika mereka turun ya. Hat. Enggak jahat, teman-teman. Lu. Oke. Kayaknya nanti ini begitu sampai ke markas, teman-teman. Satu sampai ke rumah, kita ituin deh. Kita apa namanya? Kita cepetin karena ternyata percuma nggak digigit sama binatangnya. Kalian lihat nggak ada income-nya. Buset, wah ini roller coaster beneran kok ini namanya teman-teman. Ngebut ini tuh.
Kon, digas. Nyo, enak no. Siapa tadi bilang katanya minta kurang cepat? Tuh. Wah, kalau ini muntah sih, teman-teman. Kalau kecepatannya kayak gini muntah ini. Ini speed level 1 loh, teman-teman, kanan bawah ini. Bukan level 2 atau level 3 loh. Tuh. Kayaknya speed 6 atau 7 udah yang terbaik deh. Nggak usah dibikin kayak gini nih, terlalu kenceng. Akhirnya mereka juga nggak bisa nikmatin kayaknya, ya kan. Tuh, kenceng banget. Oke, yuk kita full dekor ini ya kita, teman-teman. Kebun binatang kita. Biar nanti pas tour terakhir bisa bagus. Kami tidak boleh. Kami tidak boleh.
Saya